Seorang wanita warga emas mendakwa tidak dapat mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada Sabtu selepas dimaklumkan oleh petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang namanya sudah digunapakai oleh individu lain. Zaleha Abdul Rahman, 75 tahun, berkata dia terkejut apabila petugas SPR menyemak nama dan MyCard miliknya berulang kali dan mengesahkan namanya sudah mengundi. Katanya dia tiba di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Buluh 5 Kota Sarang Semut pada jam 9.55 pagi dengan ditemani anak perempuannya, Zuliza Ramli, 38 tahun. Dia tengok dalam tu, dia kata, Zaleha Abdul Rahman, ya, kata. Lepas dia kata, mengundi lah, undi lah, dia kata. Dapat pergi lah. Dia kata, dah tanda lain lagi, dia kata. Kata, air. Bila saya mengundi, saya ni baru main dengan anak. Lepas tu datang, main tengok jari dia tu. Saya tunjuk jari. Tak nak, tengok-tengok. Depa pun pening. Itu dia tanya, empat orang lagi, semua lima orang yang tu. Tanya anak depa, depa tu betul. Dah tanda lah semua orang tu. Makcik pun terlihat lah. Bagaimana ni? Ini kita ni. Kaki tak ada kata mengundi. Mengundi lah betul-betul. Apa lima batal lah. Pas pertama kali ini jadi mengundi pula lah. Jadi boleh. Saya pergi tu lah. Tetap mau kita pun.